Warganet dibuat penasaran dengan sosok Rahmawati janda cantik yang diperebutkan Kasatpol PP Makassar, Muhammad Iqbal Asnan dengan pegawai di Sub Makassar, Najamuddin Sewang. Identitas janda cantik Rahmawati dibocorkan oleh Wali Kota Makassar, Denny Pomanto. Rahmawati merupakan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang bertugas di Dinas Perhubungan Kota Makassar. Rahmawati menjabat sebagai Kepala Seksi Transportasi Publik di Sub Kota Makassar. Denny Pomanto mengaku mengenal janda cantik yang biasanya dipanggil Rahma itu. Foto-foto Rahmawati pun beredar di media sosial dan menjadi bahan gunjingan warganet. Perempuan yang sehari-harinya mengenakan jilbab itu memiliki paras yang cantik, kulitnya putih bersih,